Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan channel saya, Bang Bulin. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang perihal tentang penyebab dan solusi DOD kita, teman-teman. Banyak dari teman-teman yang bertanya bagaimana penanggulangan DOD kecil atau anak bebek yang masih kecil ini agar tidak rawan kematian, ya teman-teman. Oke, simak video saya sampai akhir. Dukung juga channel saya dengan menekan tombol subscribe, like. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang saat ini menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga diberi kesehatan dan keberkahan, juga kelancaran usaha ya teman-teman. Ini adalah DOD atau anak bebek saya yang sudah datang kemarin ya teman-teman. Ini berkisar 300 ekor teman-teman, dari hibrida produkan dari indukan saya sendiri teman-teman. Seperti ini. Adapun penyebab dari banyaknya kematian yang biasanya terjadi di anak bebek teman-teman, jadi sebenarnya kita harus mengetahui dulu dari pembeli saat kita membeli ya teman-teman. Saat kita membeli ini, kita harus mengetahui indukan atau DOD yang berkualitas ya. Itu karena tidak semua indukan ini menghasilkan anakan yang bagus teman-teman. Seperti contohnya indukan yang baru bertelur, jadi DOD yang dari bebek yang bayah atau bebek yang baru bertelur ini teman-teman, ini untuk kekebalannya atau kesegarannya ini sangat beda dibandingkan dari bebek-bebek yang sudah bagus untuk umurnya ataupun bebek yang umurnya sudah banyak, itu hasilnya lebih bagus ini. Jadi menurut saya teman-teman harus mengetahui dulu indukan dari DOD yang dibeli. Makanya lebih baik teman-teman ini membeli DOD langsung ke peternaknya. Hal yang kedua yang biasanya menjadi momok atau rawan kematian adalah DOD ini kita beli di daerah jauh dan biasanya bisa memakan waktu 3 jam sampai 5 jam teman-teman ke tempat kita dari tempat pengiriman. Langkah-langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita kasih dulu air gula ya teman-teman. Kita campurkan air gula dulu agar
DOD ini sehat dan bisa segar lagi kena air gula. Teman-teman bisa mencobanya. Untuk yang membeli DOD atau anak bebek di sekitar kandang kita, ini nggak perlu air gula pun bisa, langsung nanti dikasih vitamin saja sudah cukup teman-teman. Yang ketiga adalah penyiapan kandang. Untuk DOD kita harus menyiapkan kandang panggung ya teman-teman, agar terhindar dari predator seperti tikus, terkadang juga biawak, musang dan lain-lain. Kita buatkan kandang panggung seperti ini dulu. Ini biasanya saya umur 1 sampai 15 hari ini ada di kandang teman-teman, di kandang panggung dulu. Setelah 15 hari ini kita turunkan ke kandang pembesaran di bawah ini. Yang umur yang 15 harinya ini sudah saya geser ke sana karena sudah panen kemarin sore ya teman-teman. Jadi ini masih langgang dulu. Yang selanjutnya adalah pemanas teman-teman. Pemanasan kandang harus kita jaga ya teman-teman. Dan kita tambahkan sekam padi atau jerami padi. Ini bertujuan agar DOD kita tidak bergerombol mencari kehangatan. Kalau ada sekam atau jerami padi ini, mereka bisa tidak bergerombol teman-teman, karena bergerombol nanti yang paling bawah ini akan mati, bisa saja mati mengakibatnya kematian seperti itu. Dan suhu dari kandang teman-teman, suhu dari kandang ini harus kita jaga. Seperti kandang saya ini kan memang semi permanen ya teman-teman. Jadi saya atasnya menggunakan baling agar tidak terlalu panas. Saya kasih angin di sini dan buka. Saya kasih kolam untuk mandi juga seperti itu, agar tidak terlalu panas dan penyakit mengakibatkan sakit seperti ini. Jadi mereka berkuasa untuk mandi dan minum ya. Yang kelima adalah makan starter ya teman-teman. Makan starter seperti ini. Untuk umur 0 sampai 15 hari kita kasih pakan starter saja, tidak usah dipakai campuran dulu ya teman-teman, karena di pencernaan DOD ini masih belum maksimal, ditambahkan dedak atau yang lain. Untuk starter ini kita kasih pakan starter ini saja sampai umur 15 hari. Setelah 15 hari pembesaran baru biasanya saya menambahkan dedak agar pembesaran saja. Teman-teman bisa menyimaknya di video-video saya yang lain yang ini. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bisa menambah sedikit wawasan untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bertanya ke channel saya ini. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.